konsentrasi. Oh, satu pembalap terjatuh dan tentunya ini merupakan pergerakan pada perjalanan bebek 4.130cc Big Rider Corner. Irfan Akbar 55 kali ini masih berada di posisi yang pertama. Kemudian di urutan kedua ada M. Roshad yang siap memberikan tekanan. M. Abdul Azizen berada di urutan yang keempat, sementara M. Rangga berada di urutan yang kelima. Saudara-saudara sekalian, M. Rangga kali ini berada di urutan yang keempat. Apakah M. Roshad mampu menggeser keberadaan Irfan Akbar yang kali ini berada di posisi yang pertama? Saudara-saudara sekalian, satu putaran awal sudah tersaji di hadapan Anda. Pergerakan dari Irfan Akbar yang kali ini masih terus memimpin di posisi yang pertama. Pantauan dari M. Roshad 98 dampaknya akan terus berusaha untuk memberikan tekanan dan menyingkirkan keberadaan Irfan Akbar 55 dari posisi yang terbaik. Namun cukup kuat benteng pertahanan dari Irfan Akbar, sehingga pada perjalanan kali ini di dua putaran awal cukup sulit bagi M. Roshad untuk dapat menggeser keberadaan Irfan Akbar. Saudara-saudara sekalian, M. Abdul Azizen, kemudian ada M. Rangga, Devin Nastagio. Apa yang terjadi dengan kuda pacu Devin Nastagio? Lagi-lagi kembali menelan pil pahit. Pergerakan dari Devin Nastagio yang kali ini harus terhenti pada perjalanan tiga putaran awal, dan kita akan kembali berlanjut bagaimana pertarungan Irfan Akbar 55 yang kali ini terus memberikan tekanan. Ada M. Roshad, dan kita akan tunggu M. Abdul Azizen dan juga M. Rangga yang kali ini berada di posisi yang ketiga. Saudara-saudara, tiga putaran awal pada perjalanan bebek 4.130cc masih menempatkan Irfan Akbar berada di posisi yang pertama. Irfan Akbar kali ini masih belum tersentuh oleh M. Roshad yang mencoba untuk menggeser keberadaan dirinya. Pertarungan antara 55 dan juga Irfan Akbar 55 masih terus mempertahankan posisinya. M. Roshad dan juga M. Rangga, kemudian M. Abdul Azizen berada di urutan yang keempat. Sementara di sana ada Villa Andika yang masih terus berusaha untuk menambah laju dari kuda pacunya. Saudara-saudara sekalian, menyisakan 4 putaran terakhir. Apakah Irfan Akbar mampu menggeser keberadaan dari M. Roshad yang saat ini terus memberikan tekanan pada dirinya? M. Roshad terus memberikan tekanan, sementara
M. Rangga, L. A. Jijen, Muhammad Abdul Ajijen kembali terjatuh, dan apakah ia akan dapat bangkit kembali? Sangat disayangkan di mana dirinya sempat berada di urutan yang ketiga dan memperebutkan posisi yang ketiga bersama M. Rangga. Kita akan melihat kembali bagaimana pergerakan dari M. Rosyad yang kali ini masih Irfan Akbar berada di posisi yang pertama. Irfan Akbar, M. Rangga, dan kemudian laju dari M. Rosyad saat ini masih belum mampu untuk menggeser keberadaan Irfan Akbar. 55. Saudara-saudara sekalian, bagaimana pergerakan mereka di sisa lap-lap akhir kali ini? Apakah Irfan Akbar akan terus mampu untuk bertahan di posisi yang terbaik sementara gempuran dari M. Rosyad yang tentunya semakin keras menjelang satu putaran terakhir, one lap to go, di mana pergerakan dari M. Rosyad yang saat ini terus mencoba mempercepat kuda pacunya agar dapat menggeser keberadaan Irfan Akbar. Di manakah M. Rosyad akan menggeser Irfan Akbar? Saudara-saudara sekalian, apakah tikungan terakhir akan menjadi babak penentu siapakah yang akan berjaya pada perjalanan bebek 130cc? Hanya beberapa tikungan lagi, kita akan menyambut sang juara pada perjalanan babak final bebek 4x130cc. Irfan Akbar, M. Rosyad, dan juga M. Rangga. Oke, saya ucapkan selamat kepada Irfan Akbar memulai start dari posisi pertama dan kembali menyentuh garis finish di posisi yang pertama. Setelah ini kita tentunya akan menyaksikan bagaimana pertarungan skuteris-skuteris terbaik Indonesia di perjalanan skuter 2 tak shoot up mixed rider. Ada nama Putra Purnama Alam, kemudian Ready Reading,